Senyori, senyores, Johnny, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Ini kita bahas ini mobil mungkin udah lumayan sering ya dalam bulan-bulan ini. Tapi ini kali ini gue bakal bikin mobil ini lebih standing daripada sebelumnya. Karena yang udah pasti gue delete chrome everything. Dan juga velgnya gue naikin 2 inci daripada standarnya yang tadinya ring. Biasanya ring 20, ini pakai ring 22 dengan warna clear gunmetal. Jadi nanti kita lihat rolling shotnya seperti apa. Mari kita lihat. Nah, gimana? Keren kan? Anjay, John. Gila, ini mobil mungkin kalau kata orang bahasa kerennya ya, pejabat kelas tinggi starter pack, Om. Jadi biasanya kan kalau kita lihat orang-orang yang pakai gini nih, biasanya rata-rata udah menggunakan plat yang rahasia lah ya, kalau boleh dibilang. Cuman mobil ini basicnya tahun 2009, tipe UZ200. Kenapa UZ bukan VX200? Karena ini versi varian bensin. Jadi mesinnya ini mesin 2 UZ. Nah, yang memiliki kelebihan daripada yang ini adalah pada saat tahun 2009 itu Land Cruiser Diesel itu mengeluarkan ATPM, tetapi ATPM-nya sangat sedikit sekali, mungkin bisa dihitung pakai jari ya masuk ke Indonesianya. Nah, ini versi varian CBU di mana ini tidak memiliki air suspension dan juga kita tidak perlu pusing seperti ngurusin mobil UK Diesel di mana mobil UK Diesel itu sering bermasalah, kerap sering turun mesin karena DPF-nya itu membuat mesinnya mampet dengan kotoran. Nah, ini versi varian bensinnya lebih mudah dirawat. Jadi okelah kalau lu mau pakai anytime keluar masih oke. Nah, kenapa kok beda ya sama yang biasanya? Ya, ini di facelift ke 2019, lalu footstepnya gue ganti pakai punya ZX. Kita lihat nih ada lampunya tuh. Nah, ya kan, cakep ya. Terus kalau di bagian sininya semua ada chrome-chrome-nya udah gue ilangin full. Nih bagian sininya juga udah gue ilangin. Tuh. Nah, karena dia varian bensin ini tidak menggunakan power back door, gue tambahin power back door sehingga bukanya juga lebih gampang. Ntar kita lihat, tunggu situ, Om. Bentar. Nah. Tuh. Jadi, biar kesannya kayak mobil yang ATPM yang baru, jadi nggak terlalu ini kan. Nah, interior mobil ini biasanya masuk ke Indonesia dibagi dengan dua warna, abu-abu dan mocha. Kali ini kita ke bagian yang warna mocha dengan kilometer baru 60 ribuan. Cakep ya. Jadi kuncinya sebenarnya kalau kita mau facelift tuh lampu-lampunya juga harus kita upgrade. Kayak lampu-lampu kecil di sini, lampu di footstep kita ganti yang putih sehingga mobil ini tampilannya lebih muda. Bahkan mungkin bisa lebih manis daripada yang aslinya facelift, John. Nah, lampu ini juga gue tambahin. Jadi ini gayanya nih gue bikin untuk bapak-bapak yang umurnya mungkin di 45 sampai 65-an lah. Jadi gayanya bukan gaya anak muda. Jadi masih kita lihat bagian depannya nih. Nah, ini gue delete chrome tapi menggunakan warna sewarna body. Lalu di bagian sininya gue pakai hitam doff biar nggak terlalu mati. Karena kalau ininya juga glossy, jadinya mati. Tapi logo Toyota hanya belakang aja yang gue jadiin hitam, depan enggak. Terus kita lihat, John, apa sih kelebihan mobil ini dibandingkan yang UK? Tadi gue udah jelasin dari versi mesin. Lalu yang kedua adalah mobil ini tidak mengaplikasikan teknologi suspensi AHC.
Jadi active head controlnya itu tidak ada di mobil ini, digantikan dengan suspensi yang konvensional tetapi menggunakan teknologi KDSS alias Kinetic Dynamic Suspension, di mana KDSS itu membantu untuk menstabilkan mobil ketika bertemu dengan jalanan yang bergelombang atau mungkin lagi keadaan jalan rusak. Jadi dia membantu menstabilkan mobil sehingga body roll di dalam mobil itu lebih berkurang dibandingkan tanpa adanya KDSS, John. Terus berapa kira-kira harga spare part mobil ini? Mulai dari suspensinya, dia nggak terlalu mahal sebenarnya untuk kategori mobil yang hampir 1 miliar ini. Suspensinya sekitar 10 juta depan dan belakang, belum termasuk pasang. Biasanya pasangnya harus agak sedikit kompleks karena dia harus disetting dari KDSS-nya lagi. Jadi KDSS itu mempunyai oli lagi, olinya itu harus dikuras seperti oli AHC. Jadi hampir sebenarnya hampir sama, cuman bedanya dia nggak ada settingannya aja. Tuh, kita lihat ya. Lo begitu buka pintu disambut dengan welcome light yang sangat mewah. Jok-joknya juga masih bagus nih. Interiornya masih original, jadi ini mobil ini jok kulitnya belum di-retrim sama sekali, ini masih bawaan pabriknya. Tapi yang kita lihat biasanya Land Cruiser itu dilengkapi dengan sunroof, namun ini tidak ada sunroof. Tapi mobil ini dilengkapi dengan 3 kamera dan juga cool box di tengah, jadi boleh dibilang ini lumayan full spec. Oke. Tapi memang gue belum pernah ketemu bensin yang ada sunroofnya sih ya. Gue juga bingung kenapa mereka tidak mengaplikasikan sunroof kepada mobil yang bensin. I don't know why. Oke, kita coba dulu yuk. Karena power back door aftermarket, jadi di setirnya ini nggak ada tombol bagasi. Ini kita lihat. Nah, tuh. Jadi ya simpel gini aja kan. Oke. Bentar. Nih lihat nih om. Ini udah diupdate juga nih om. Udah yang model jalan om. Asik ya? Gue suka banget sih om, karena body kit ini beda daripada yang modelista TPM yang awal-awal. Ini body kitnya aftermarket, jadi dia modelnya begini. Jadi dia lebih lebar di bagian sininya nih om. Iya. Nah, kalau lu orang ngeh, kelihatan lebih lebar. Tapi gue imbangin dengan velg yang lebih besar 2 inci. Kalau misalkan body kitnya lebih lebar, tapi velgnya kecil kan aneh om ya. Iyalah. Makanya lebih, mungkin kelihatannya lebih mantap gitu loh. Oke, yuk jalan. Ya, ini kelebihan dari mobil ini adalah suara kabinnya yang begitu tenang karena apa? Bahan bakarnya bensin. Kalau diesel dia agak masih ada sedikit getaran. Ya, tapi memang di lumrahnya pada saat kita menggunakan mobil diesel itu bahan bakarnya lebih irit, 1 banding 8, ini 1 banding 5 sampai 6. Kalau dalam kota macet-macetan mungkin bisa 1 banding 4. Sorry, ada mobil, kita mundur dulu. Mungkin ini sedikit berbeda daripada yang biasanya gua update. Di bagian head unit, ini udah menggunakan model Tesla. Kenapa sering dibilang Tesla? Karena modelnya ini menyerupai TV bawaannya Tesla. Jadi ini modelnya memanjang ke atas. Biasanya kan head unit cuma segini nih om. Nah ini digini, digabung antara climate control dengan audionya semua di sini. Lalu dia bisa mirroring, bisa wifi, bisa navigation nih. Nah, ada Google Maps-nya. Jadi cukup membantu sih kalau misalkan kita lagi keluar kota gitu, ngeliatnya enak kan om. Apa namanya om kalau orang multitasking? Nah, dia bisa buka navigation, bisa buka AC, bisa buka audio. Kalau tarikan jangan ditanya om, mesin 8 silinder tuh larinya jambakannya tuh gila kan. Meskipun dengan menggunakan velg lebih besar ring 22, kita lihat tarikannya juga tidak kalah dengan velg standar. Dan rasa gerungannya tuh 8 silinder tuh benar-benar beda daripada yang 4 silinder atau 6 silinder ya. 8 silinder tuh memang benar-benar wow gitu kan. Nah, nih di bagian sini kita lihat ada heater, tapi tidak ada yang namanya pengaturan suspensi seperti mobil UK ataupun yang 2016 ke atas ATPM diesel. Jadi dia tidak ada pengaturannya. Terus kita lihat di bagian AC, kan gue udah bahas tuh di Land Cruiser 200 yang sebelumnya itu yang tahun 2012 itu ininya udah silver om. Nah kalau ini masih hitam semuanya, jadi ada sedikit-sedikit minor change untuk di bagian sini. Tapi kalau di luarnya udah nggak kalah deh sama yang versi varian 2019. Terus di sini ada cool box. Jadi ingat ya, biasanya kalau cool box-nya ini dalam keadaan posisi hidup, AC-nya nggak bisa mati. Jadi begitu kita nyalain mobil, AC-nya udah ikutan mati. Nyala. Nah, kalau ini kita nyalain, AC-nya bisa ikutan mati. Oke, kita bahas luar lagi yuk. Nyampe di bagian tempat foto-fotonya Eurohouse nih, Jo.
Ngelihat mobil ini sore-sore tuh bawaannya jadinya pengen ganti mobil, Om. Gagah ya rasanya. Wih. Emang nggak salah sih pakai pelek warna ini, udah gitu bodinya full diitemin, dilet chrome. Rasanya udah ganteng banget. Nah, ini topinya juga gua update pakai yang 2018, biasanya belum diupdate, pakai yang masih model gede kan kelihatannya looks old. Jadi ini diganti yang lebih tipis jadi kayak model baru. Hanya saja yang membedakan dia biasanya kalau misalkan yang 2018 ke atas, ininya udah lebih kecil daripada yang ini. Kenapa nggak gue ganti? Karena yang beredar di pasaran itu kelihatan tempe banget, jadi mendingan gue nggak usah ganti, biar begini aja. Terus di bagian depan, usahain kalau beli mobil yang udah di facelift itu di bagian sininya rapi nih, Om. Karena biasanya pada lari-lari. Nah, ini masih rapi semuanya. Terus rapet gitu loh, jadinya enak ngeliatnya. Jadi satu kata sih untuk teman-teman yang pengen punya Land Cruiser 200, kalau gue saranin kalau kalian punya budget yang di bawah 1 miliar, kalau bisa beli yang fire versi varian bensin. Kalaupun kalian memang beli yang UK, dicek dulu dengan baik mesinnya, bawa ke bengkel-bengkel rekanan, ataupun usahain mobil itu sudah di DPF dilet, ataupun sehingga mobil itu masih awet dipakai selama beberapa tahun ke depan. Jadi jangan sampai lo beli mobil, lo harus disusahin lagi untuk turun mesin lagi mobilnya, jadi sayang. Gue juga bukan melarang kalian membeli UK sih, cuman memang membeli mobil UK itu ada konsekuensinya seperti itu, karena memang bahan bakar di Indonesia itu tidak bisa menyanggupi kebutuhan mereka, kebutuhan mesin itu membutuhkan Euro 5, sedangkan di sini baru sampai Euro 3. Cuman dengar-dengar pom bensin yang logonya kuning itu akan mengeluarkan diesel dengan standar emisi Euro 5. Kita lihat aja nanti ke depannya gimana ya. Sekarang masih bulan Oktober 2021, mudah-mudahan nanti udah keluar Euro 5. Jadi gimana menurut kalian? Apakah cocokan pakai velg standar tanpa dimodif sama sekali dan juga tetap ada chrome-nya sehingga tidak menghilangkan kemewahan di Land Cruiser, atau menurut kalian bagusan item begini? Coba kalian taruh di kolom komentar, karena menurut gue selera orang tuh berbeda-beda. Cuman gue coba memahami bagaimana selera orang yang berusia 45-65 tahun kira-kira seperti apa. Gue coba aplikasikan ke mobil ini, semoga aja ada yang suka dan segera meminang Land Cruiser ini. Lalu gue udah mulai bosen kayaknya bikin vlog tentang mobil ya. Kalian kasih masukan dong, gue harus bikin vlog kayak gimana. Apakah gue harus ngundang babe angkat gue lagi, atau gue harus bikin vlog jalan-jalan lagi, atau bikin vlog seperti apa. Dan juga sorry kalau dari kemarin belum bikin video lagi, karena memang gue kedatangan dengan anak kedua gue, putri kedua gue. Jadi doain aja supaya anak gue selalu sehat ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton vlog gue. Terima kasih, gue akan lanjut ke vlog Pajero yang di belakang habis ini. Oke, gue foto-foto mobil dulu ya, bye.